Baik, Lur. Video kali ini akan menampilkan bagaimana cara bikin gantungan kunci dari bungkus rokok. Selamat menyaksikan. Nggak selalu ya, Lur. Bungkus rokok itu dibuang. Dalam video kali ini ditampilkan bagaimana cara membuat gantungan kunci dari bungkus rokok. Langkah pertama, kita ambil bagian merek rokok, kita gunting bentuk persegi atau sesuai selera. Untuk pemotongan kali ini tidak harus rapi ya, Lur, karena akan ada langkah selanjutnya. Kemudian potong mika dengan ukuran lebih besar dari potongan bungkus rokok sebelumnya. Ya, ini Lur, untuk mempertebal bidang, saya gunakan kertas sisa-sisa potongan tadi sebanyak 3 tumpuk ya. Kemudian atas dan bawahnya ditempel dengan potongan bungkus rokok yang bermerek tadi. Baik, setelah dipastikan kering, kemudian potong seluruh sisi dari kertas tadi. Diusahakan pemotongan yang lurus, rapi, karena untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya dan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menggunakan penjepit saat ngelem bermaksud agar lem itu rapi, kemudian tidak masuk pada bagian dalam antara mika dan kertas, dan dilem seluruh sisi dengan cara yang sama sampai keempat sisi tertutup oleh lem. Kemudian potong seluruh sisi dengan lurus dan rapi.
Kemudian yang terakhir, lubangi di salah satu sudut dan pasang rantai pengait. Baik, berikut cara membuat gantungan kunci dari bungkus rokok. Semoga video ini bermanfaat.